Sekarang dia sudah jadi warga desa Pemata Timur. Jadi itu tinggal bikin surat keterangan berdomisili dari desa sekarang Pemata Timur. Seperti itu. Jadi yang super narekan seperti itu. Markus sendiri. Nama lengkap apa? Esther. Iya, nama lengkapnya. Begitu. Esther. Kita orang Jawa tidak ada apa. Ini mama buat apa di sini? Ya. Mama buat apa di sini? Oh, kami mau punya foto KTP, tapi kami belum ada foto keluarga. Mereka tidak ini. Nama masuk di DPT atau tidak? Kami buat kartu keluarga belum urus. Masih dalam proses mengurus KTP. Ini apa? Kartu keluarga. Hari ini berapa banyak ini? Mama sendiri berapa orang dalam satu keluarga? Kita 3 orang. Satunya masih? Satu masih SD kelas 1. Kami hanya 2 orang. Selama ini urus KTP bagaimana? Sulit atau gimana? Tidak, kami tidak baru satu umur. Kali. Ya. Baru kali ini baru mau urus. Kali ini baru mau urus. Ini. Papa, domisilinya di mana? Dari kampung. Kampung mana? Dari Soesa. Ke sini berapa jauh? Jauh. Itu berapa? Ratusan kilo. Di mana? Di kampung. Di atas gunung sana. Papa yakin bisa dapat KTP hari ini tidak? Kalau memang dari kakak dan bantu, Pak dan bantu ya Bapak. Bapak juga mau. Kalau keluar kan? Senang menikmati. Nama lengkap siapa? Bapak ingin menikmati. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Yusuf Yuni.